Selamat pagi teman-teman semua. Ini kondisi masih pagi sekali. Kali ini saya membawa Anda di suatu lokasi untuk perburuan batu lagi. Di atas ini ada yang namanya Gunung Badar Besi Merah. Ya, ini sungai-sungai di bawah gunung itu tidak hanya menghasilkan batu badar besi merah, sungai-sungai ini juga kaya sekali deposit batu-batu yang lain. Ini yang saya bawa adalah magnet. Ini sekalian buat ngecek kandungan besinya ya. Saya mencari batu badar besi berwarna-warni atau badar besi motif di sini. Nah, ini wih mantap sekali. Ya ini badar besi merah, guys. Kenapa dinamakan badar besi merah dan badar besi telur kodok kristal? Nih, saya tunjukkan. Ini saya lepas satu ya. Nah, ini ya inilah uniknya batuan kebumen berwarna merah seperti jasper merah dengan warna yang membara. Ini warna aslinya jauh lebih merah dari yang ada di kamera. Kelebihannya nempel magnet. Nah, dikatakan bisa red hematit atau konon katanya batu badar besi merah, hitam atau kristal hijau itu bisa untuk terapi kesehatan, yaitu agar medan elektromagnetik manusia itu lebih stabil sebagai induksi medan elektromagnetik. Ini saya ulang lagi, warnanya merah merona, maka dari itu ketika musim batu kemarin ini dinamakan red hot magnetic seperti itu. Ini yang satu yang saya pakai, ini yang satunya sekalian pengenalan ya guys. Ini adalah badar besi telur kodok kristal multicolor. Ini sebagian di center tembus, guys. Ada warna pink, ada warna kristal putihnya, ada semacam kayak telur kodoknya. Seperti itu, mantap sekali. Dan ini nempelnya kuat sekali. Wow, ini nempelnya mantap sekali. Ini, waduh, tiba toh. Seperti itu. Nah, seperti ini nempel ya. Nempelnya kuat sekali. Ya, ini keistimewaan batuan-batuan di Kebumen, guys. Selain itu, pemandangan alamnya yang sangat indah, cukup memukau mata Anda sendiri. Oke. Nih, saya bawa ini baru turun aja dari motor ya. Udah lihat-lihat bawah, udah dapet kayak gini. Ini badar besi hitam. Ini batunya hitam, nempel magnet kuat sekali. Nih, nggak mau goyang sama sekali. Dan nemu batu, ini batu apa ya? Batu ketep lah. Ini bukan, ini batu kinyang es. Seperti itu, ini batu kinyang es. Batu es saya bilang ya. Dan nemu batu ini berkilat-kilat, warnanya ungu. Tapi sayang ini nggak bisa dibikin akik ya. Cuman ini memukau mata saya karena ini terkena sinar matahari. Nah, seperti itu ini. Oke, yang nonton video ini tapi belum subscribe channel Master Golden, tekan tombol subscribe-nya untuk notifikasi untuk menjadi teman saya, dan tekan tombol loncengnya dan pilih semua untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Nggak perlu lama-lama, kita bolang lanjut lagi. Oke, di sini mantap sekali. Nanti kita akan sampai sana ya. Oke, lanjut. Ini di bawah ada kayak batu motif, tapi ini belum kristal ya, bukan target saya, buang aja. Serr. Itu pemandangannya indah sekali. Ini batu besar, warnanya merah. Coba nempel magnet apa enggak? Oh, ternyata enggak nempel magnet, guys. Kita lanjut lagi. Ini ada batu apa dalam? Wah. Coba nempel magnet apa enggak? Oh, enggak nempel magnet, buang. Serr. Batu motif tapi ternyata ini coklat, guys. Coba kita lihat, ini motif bagus tapi coklat semua, nggak ada warna lainnya, jadi dibuang ya. Wah, ini batu nempel magnet apa enggak? Kita coba.
Oh, enggak nempel, guys. Ini batu apa ini ya? Batu semrawut ini. Ini batunya campur kristal putih dan hitam, tapi semrawut, semrawut sekali, belum masuk uang. Ini tunggalnya. Ini batu yang familiar sekali ini di tanah ini. Hampir di seluruh Kebumen itu mengeluarkan batu seperti itu. Ini batu motif serat-serat, tapi warnanya coklat. Buang aja. Padahal kalau di tempat lain nyari batu kayak gini aja susahnya minta ampun, guys. Walaupun kayak gini. Nah, ini ada di dalam apa? Wow, hijau. Nempel ora to? Enggak nempel. Ini bahan hokosui. Buang. Nah, itu pemandangan alamnya. Batu kayak gini di depan Anda itu gede-gede sekali bentuknya. Yo, seperti itulah. Harus sangat teliti sekali. Kenapa ya, dari dulu itu saya senang sekali bolong batu. Jadi ketika suntuk, gali dengan metal detektor atau gimana, ini batu agak bagus tapi saya nggak bisa ngangkat ini. Warna-warni ini, saya anda lihat. Ini sudah jadi panca warna. Tapi sayang, saya nggak bisa ngangkat ini, mungkin gede sekali ini ya. Atau warna itu hanya sebuah lapisan air. Bisa saja seperti itu, dasarnya coklat. Ini bukan, belum target saya, yang jelas ini terlalu besar, jadi nggak bisa diidentifikasi seperti itu. Ini ada batu, kelihatannya bagus. Tapi kristal putih. Ini mau jadi panca warna, sayang gelap. Ini belum masuk target ya. Buang lagi aja. Banyak sekali motif batuan di sini, guys. Ya itu kalau saya lagi suntuk, bolang batu aja itu bisa sembuh lagi. Kalau beruntung saya akan nemu itu di sini. Kalau lagi beruntung, tapi apa? Yang namanya kecubung api, cubung api atau oh, belum nempel ini. Kecubung api atau yang namanya apa ya? Cubung wulung, bahannya susah sekali kalau bahan kecubung wulung lokal sini. Kadang di dalamnya ada fosil keongnya, seperti itu ciri khas kecubung wulung. Nah, ini batunya bagus. Ini bagus, guys. Tapi sayang, ini kristal apa enggak? Ini kita langsung aja ya. Oh, belum kristal, guys. Ternyata ini belum kristal. Jadi warnanya sebenarnya bagus sekali, anda lihat sendiri, ada ungu, ada hijau. Kita buang lagi aja. Batu hitam nempel magnet apa enggak? Enggak nempel. Tidak semua batu hitam itu nempel magnet ya. Nah, ini nempel, guys. Wah, itu. Tapi ini pecah-pecah, jadi kita harus cari yang terbaik. Buang aja. Nah, itu ada batu ngelang sendiri, guys. Saya nemu yang kayak gini lagi. Oke, kita identifikasi. Ini nemu lagi akhirnya, warna-warni. Tapi nggak tahu ini dalamnya, kalau warna di luar itu putih, hijau, kristal. Ini kristalnya di sini. Oke, kita identifikasi. Wah, ini keras sekali. Sudah jelas ini batu keras, kristal berwarna-warni. Iya, ini kulitnya warna-warni, nggak tahu dalamnya ya. Tapi yang jelas ini batu kristal. Ini baru target saya yang saya cari. Walaupun saya nyari batu magnetik, tapi ini target lebih baik ya. Oke, masukkan kantong slot. Di dekatnya ada batu kayak gini lagi, guys. Batu semrawut, saya cari motif tapak jalak, nggak nemu, buang lagi. Ini kadang nemu batu kayak gini berbentuk shiseki ya, membentuk suatu gunung atau apa. Ini batunya jenisnya kayak gini. Wah,
Ini batu, siapa tahu ada fosil keongnya ya. Oke, nggak ada fosil keongnya, kita buang aja. Wrrr. Wah, batu temunggul hijau. Oh, ini yang tadi saya buang, tak tutur lagi karena mencolok sekali dari atas ya. Wah, batu ketep, buang. Wah, ini nemu kayak kristal, guys. Ini batuan coklat bercampur kristal. Ini bagus sebenarnya. Sayang warnanya coklat, bisa dibuat shiseki. Ini masukin kantong aja lah. Ini bisa dibuat shiseki ini ya, pajangan di meja, entah meja makan. Taruh sini aja dulu karena besar. Ini juga banyak sekali batu di sini jenisnya, guys. Malah yang saya cari belum nemu. Badar besi. Badar besi merah serimpilan. Nih, siapa tahu badar besi merah. Wah, nggak nempel, guys. Ini apa ya? Kayak fosil bambu loh. Wah, ini belum teridentifikasi, mirip fosil tapi nggak tahu ini. Masukkan aja. Slop. Magnet saja ada ya. Wah, ini guys, ini pancawarna, serimpilan pancawarna ya. Nemu udah kayak gini ini. Sayang ini tipis sekali. Wah, siapa tahu ada induknya ya di sini ya. Kita buang lagi. Gak ada yang nempel batunya. Ya itu. Nah ini, siapa tahu bagus. Wah, ada warna pink. Tapi ini belum kristal semua, buang aja. Walah, mantep jos sekali lokasinya. Saya di sini langsung aja sehat lagi. Yang tadinya jenuh dengan rutinitas sehari-hari digigiti nyamuk di hutan seperti itu. Nggak ada. Ratu rubes, ratu mumet, kemeruyek. Alah. Nah itu. Gak nempel magnet. Batu apa ge? Batu embuh, gue orang ngerti. Karena nggak tahu namanya ya. Wah, ini batu kayak gini besar sekali. Warnanya coklat kemerahan di sini. Wah, kena air ini. Ada yang itu. Nggak nempel, buang. Ya ini saya kadang nemu pancawarna juga di sini. Banyak sekali lahan pancawarna. Ya. Gak ada yang nempel. Harus sangat teliti sekali. Sekali-kali lihat atas ya, guys. Dongko terus pusing kepalanya. Ini saya berada di sebelah barat tengah ya. Yang tadinya jauh nan di sana itu motor saya. Ini saya lihat ada batu di sini. Batu apa ya? Wow. Putih campur abu-abu. Tapi sayang bukan target. Buang. Buat tuh kayak gitu di tempat lain selain tempat ini. Walah. Apalagi di selain di Kebumen. Susah sekali, guys. Ini ada motifnya tapi belum masuk. Gak nempel magnet juga, buang. Taunya di sini dibuang begitu saja. Dilirik juga enggak bakal tuh kayak gitu, guys. Oke, teman-teman para game lover semua. Mari kita ramaikan batu lagi. Biar ekonomi kerakyatan naik lagi. Ini pemandangan dilihat dari debit air. Mantapnya.
Duos. Wah, ini nemu saya badar besi. Badar besi hitam. Oke, masukkan kantong. Sudah masuk, buang. Wah, ini mau jadi garis-garis. Sayang warnanya mati, guys. Terlalu coklat. Buang aja. Brr. Oke, mantap jos sekali ya. Ini batu kayak gini banyak sekali. Seperti itu. Harus teliti Anda di sini. Wah, itu ada. Wush. Ini kita cek dulu batu apa. Alhamdulillah. Ya ini batu yang di luar ekspektasi saya. Coba tak jelas. Nah, ini cahayanya jelas. Ini batu di luar perkiraan saya. Saya nyari batar besi hitam atau motif malah nemu kayak gini. Warnanya mantap nyu. Ini ada merah, kristal hijau, coklat, coklat muda, coklat tua, ada kayak lumut-lumut di sini. Ini kristal ya, guys. Oke, nggak perlu lama-lama, masukkan kantong slop. Wah, itu ada lagi batu es, guys. Lumayan. Nah, ntar kantongnya nggak muat, ini agak besar. Kantongnya kantong kecil masalahnya di tas saya. Nih, nemu lagi batu. Ini bukan ketep ya, ini macam kayak batu es. Lumayan buat adem-adem otak. Masukin, nanti beli mari mas, kita masukin, siapa tahu adem. Oke, lanjut lagi. Kalau yang belum biasa bolang batu itu agak susah membedakan ya. Kadang batu di sini warna-warni, pusing sekali Anda. Seperti itu. Nih, anak batu merah, siapa tahu batar besi merah. Jasper merah, guys. Kita bawa aja, ini bagus ini. Nah, itu merah sekali. Nah, itu masukkan. Ini walaupun kayak gini bagus ini. Lanjut. Saya sampai di tengah air kayak gini, guys. Kalau beruntung juga nemu batu tapak jalat atau batu kendit di sini. Nih. Wow, itu batu merah-merah di dalam air. Seperti itu ya, jos sekali. Nah, ini nempel apa enggak? Nempel, guys. Mantap, jos, masukkan, nyos. Buang. Nah, itu di depan Anda. Ini batunya warnanya semu hijau. Nempel magnet apa enggak? Oh, enggak nempel, guys. Ya itu kelebihannya badar besi, enggak semua batu di sini nempel. Makanya yang nempel tergolong istimewa. Apalagi bermotif seperti itu kan, guys.
pemandangannya, wah, yang namanya parah. Watu Pating Gentalang ya ini. Nih. Wah, jos sekali. Watu Pating Gentalang hampir berbentuk pancawarna. Itu bahan-bahan pancawarna. Nah, ini batu kristal. Ketep, buang, ber. Batu motif. Ini bisa jadi motif tukul, maksudnya batu motif di dalam batu. Makanya dinamakan batu tukul. Ini kalau dibelah bisa mentu motifnya. Tapi belum target saya. Ber. Mengapa dinamakan batu tukul? Yaitu luarnya itu agak polos, di dalamnya itu ada kadang motif banyak sekali. Nih. Enggak nempel, guys. Ini lagi kristal, nempel apa enggak? Enggak nempel, yang nempel pasirnya. Seperti itu, guys. Anda harus jeli sekali. Masuk ke tengah lagi nyok. Nih, nempel kayaknya. Oh enggak, tak kira nempel. Kalau nggak bawa magnet, ya Anda nggak bisa. Kayak otak, guys, batunya, guys. Wah, fosil otak ini, guys. Ketep, brr. Ber, buang kristal, ber, nggak masuk. Wah, ini nih, tak tunjukin. Nemu lagi pemandangan, ini kristal lagi. Ini bahan mirip batu tukul, lebih kristal lagi. Nah, atasnya kayak gini, ada yang menduga. Ini udah pecah-pecah kayak gini saya nemu. Karena tergencet-gencet di seluruh. Kalau banjir ini kan gede sekali itu sampai atas-atas. Nah itu, ini gencet-gencet hancur lebur ini. Jadi nemunya kayak gini terus. Gak ada yang blonos, itu tadi panca warnanya blonos. Seperti itu, ini hampir bagus, inilah bagus ini. Ini buang aja. Nih, ini motif jelas. Warna jelas. Nih garis-garis. Ya ini senter tembus ada piritnya ini di dalam. Nih ada klip-klip kuning. Oke, masukkan. Hur. Sudah hampir 2 jam, guys. Apalagi ada batu kayak gini, guys. Aduh. Templung. Oke, ana batu kayak gini, guys. Batunya coklat pinggirnya, tengahnya ngelapis. Weh. Oke, buang. Wer, kita ke tengah. Batu bagus itu kadang, loh itu merah sekali ya, dalam air merah sekali, apa? Jasper merah. Ini tapi masih merah yang kecil tadi ya, buang aja. Warr. Ya, airnya padahal tadi malam habis hujan gede. Ini langsung agak jernih, apalagi kalau udah kemarau jernih banget airnya, guys. Sini, guys. Wah, itu dari tadi baru nemu satu sampah Indo Cafe Coffee Mix. Tergolong bersih sekali karena ini di hulu ya. Di hulu. Enggak nempel. Batu tukul. Oh. Di sini juga ada masnya. Wah. Nemu lagi. Saya nemu batu merah di sini. Ini batu apa ya? Setahu saya ini batu gua atau batu, bingung saya ini jelasin. Ini batu kristal, ini full kristal, tapi ini batunya kok pecah kayak gini? Merah, guys. Wah, saya nemu batu merah. Sayang merahnya tipis. Mungkin kalau ada yang bisa membuat ini tipis ini. Ini merah full. Menyala sekali kayak MD. Ini kristal, guys. Ini di luar dugaan saya nemu batu kayak gini. Oke, masukkan slot. Tuh ada lagi. Ada lagi nih, guys. Ini bisa dikasih motif ini. Motif mumeti, nggak jelas, buang. Wah, bukan.
Nih mau jadi pansa warna, belum kristal ini ya. Buang aja, ini pasti. Oh, keras guys. Tapi belum kristal ini. Wow, keras. Wah, ini batu sidik jari apa ya? Anda lihat sendiri ya. Sidik jari ini saya guling-guling senang sekali. Lagi dicari sidik jari. Nih. Wow. Apa ini yang namanya batu sidik jari ya? Ntar tak identifikasi ntar ya. Ini kayaknya video udah, wah, udah di luar dugaan ini. HP-nya udah titit-titit terus. Ini kamera saya. Review sebentar. Wah, ini ada batu bagus. Wow, keren sekali di sini pusatnya. Batu, guys. Wah, itu ntar ini nggak masuk kamera berarti yang lain. Ya, di depan Anda itu ada batu besar sekali. Dah, ini mau udah mau selesai. Ini juga batu besar sekali ya. Jasper, ini jasper coklat. Ini yang lain nggak masuk. Batu-batu yang lain nggak masuk video, mohon maaf. Wah, ini ada lagi. Wah, ulang paling garis-garis, walah. Rugi guys, nggak ke video yang lain, saya cuma bawa satu baterai ini action cam saya. Nih, dah review. Nah, ini. Ini batu hijau ya. Nih, tak airin. Ini saya harus gugup ya reviewnya. Mau habis baterainya. Karena baterai action cam nggak lama ini. Nah, ini nempel. Wow. Ini batu hijau. Wow, wow. Oke. Sampai di sini dulu, mohon maaf perjumpaan kita. Karena terkendala baterainya sudah habis, mau habis. Oke, sampai di sini dulu, padahal petualangan kita masih indah sekali di sini. Petualangan kita masih menggiurkan sekali. Mungkin akan ada part 2 untuk berpetualang ini, karena sungguh saya sendiri di luar dugaan mendapat batu-batuan yang belum atau yang tidak sesuai dengan pemikiran saya, ternyata lebih bagus di sini. Oke, bersama saya Master Golden. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk menjadi teman saya dan notifikasi terbaru postingan dari saya, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.